Sergei Kevin Sulistyo telah melakukan serangkaian persiapan menjelang Final One Fight Mixed Martial Arts Season 2. Pada Sabtu 5 November nanti, petarung bertipe striker ini akan berduel dengan petarung senior Lindo Aji Ngabdi Mulyadi pada partai kelas ringan. Ngabdi, berusia 36 tahun, merupakan petarung tertua di Final One Fight MMA. Jebolan SEA Games 2009 ini sudah sering bertanding di pentas MMA internasional. Dia generasi awal, dia salah satu veteran ya. Tapi untuk melawan dia saya nggak begitu takut juga, karena yang kita tahu apapun bisa terjadi ya di MMA fighting. Jadi ini bukan seperti sebuah kejutan untuk saya, karena saya sudah prediksi juga bahwa dia salah satu yang akan masuk ke final ya. Bahkan banyak orang yang pikir saya nggak mungkin masuk ke final, itu malah membuat dia ya sedikit concern ya, bagaimana saya bisa masuk untuk menghadapi dia. Jadi ini sebuah kehormatan untuk bisa melawan veteran bagi saya. Selain menjalani latihan fisik dan menjaga pola makan, Kevin juga mengamati apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan lawannya untuk mengatur strategi di atas ring. Ya pasti saya akan menjaga jarak saya, karena saya lihat setiap kali Abdi main, takedown-nya dia dari jangkau dekat maupun jauh, dia pasti mengambilnya. Dan itu kalau saya lihat itu hampir 95% sukses ya, dia mengambilnya ya. Dukungan dari orang-orang terdekat diakui Kevin dapat membuatnya semakin optimis dengan kemampuan yang ia miliki. Itu seorang yang kalau dia mau A ya A, harus sampai tujuan. Bangga dia bisa menjalankan hobi dia tuh sebagai tujuan hidup dia. Penasaran seperti apa ketegangan pertarungan Kevin versus Ngabdi? Saksikan siaran langsungnya hanya di TV One.